jam berapa ya? Aku nih janjian sama Kak Sherry, tapi kok jam berapa ini? Aduh, kok belum datang-datang, kemana ya Sharon ya? Udah nunggu dari tadi, kemana ya Sharon? Aduh Kak, aduh, sorry kenapa, banget Kak telat. Aduh, aku kemarin tuh nganterin Mama. Cepet-cepet kesini. Takut Karib kan nunggu. Aduh, telat banget lagi. Sorry banget Kak. Emang udah nunggu. Aduh, sorry banget loh. Iya, makanya ini tadi buru-buru ya. Kelihatan ya Kak, aku buru-buru. Aduh, udah sudah bisa menutup-nutupi supaya tidak apa-apa. Iya, apalagi nggak pakai masker tuh. Buru-buru. Sampai apa namanya nggak pakai masker kan lupa, aku lupa Kak. Iya, aduh, jadi tambah kelihatan lagi buru-burunya. Kamu bawa, berarti nggak bawa masker kan ini kan? Enggak. Tenang. Kak Ripka bawa masker, nggak cuma ini, bawa double gitu. Yakin, ya Kak? Yakin. Aduh, aku nggak jadiin yang lain pakai ya. Ngomongnya ini Kak Ripka bawa double nih gitu ya, tapi sebelum pakai dulu dong sanitizernya. Nggak apa-apa ya Kak, enggak ya Kak. Thank you. Pakai dulu deh. Oke deh, baru diambilnya. Cukup banget ya. Oke deh. Aduh, misi ya Kak. Aduh. Yuk, dipakai dulu. Aduh, maaf banget ya sampai lupa bawa masker. Telat, aduh. Oke lah, santai. Sekarang udah sampai sini, nafas dulu. Oke deh, ya. Makanya besok jangan buru-buru lagi gitu ya. Santai aja supaya nggak telat lagi. Tapi ingat satu hal nih, jangan lupa kalau keluar rumah itu jangan lupa pakai masker gitu ya. 5M itu kan salah satunya itu gitu ya. Pakai masker kalau kita keluar rumah maksudnya ya. Karena ini bukti kita mengasihi juga loh diri sendiri, lingkungan kita, juga buat bangsa kita. Ya kan, kita kan bisa mencegah memutus itu loh penyebaran COVID-19. Padahal dengan hal yang sederhana pakai masker. Ya kan? Jangan lupa ya, besok lagi jangan sampai lupa pakai masker. Aduh, maaf. Oke. Okay? Maaf ya. Oke. Okay? Tapi kayaknya sekarang kita harus pesan minum deh. Oke okay deh. Oke, kita pesan minum ya. Pesan. Oke. Okay. Mbak, pesan minum, Mbak. Sudah haus. Shalom adik-adik Eagleness. Shalom. Halo semuanya, apa kabar? Pastinya luar biasa dong ya. Luar biasa semangatnya, luar biasa sukacitanya, luar biasa sehatnya ya Kak Sharon ya. Pasti dong. Oke, nah makanya sekarang kalau misalnya Kak Ripka sapa kalian apa kabar, adik-adik jawab dong dengan semangat luar biasa gitu ya. Oke, nah makanya adik-adik sekarang bangkit berdiri dulu dong. Oke, semuanya bangkit berdiri. Ayo. Semuanya semangat. Hari ini kita mau ibadah adik-adik. Coba Kak Ripka sapa adik-adik. Apa kabar adik-adik Eagleness? Luar biasa. Masih 75%. Sekali lagi, apa kabar adik-adik Eagleness? Luar biasa. Yeay. Wah, Kak Ripka senang banget ya. Karena kemarin kita habis ngerayain apa Kak? Perayaan Paskah. Iya, khusus perayaan Paskah Eagleness ya 2021. Wah, rame banget ya Kak ya. Seru banget ya Kak. Aduh, seru banget pasti. Luar biasa games-nya, hadiahnya. Luar biasa memberkati. Nah, sekarang kita juga enggak mau kalah sukacitanya dari yang kemarin. Kita tetap harus sukacita ya Kak ya. Pasti. Oke ya. Nah, sekarang kita mau ibadah bareng-bareng adik-adik dengan Kak Sharon. Hai. Terus ada Kak Tommy. Halo. Terus satu lagi Kak Riyad. Halo, yang pasti juga dengan Kak Ripka hari ini. Nah makanya sekarang kita ambil sikap berdoa semuanya adik-adik. Yuk semuanya tutup mata. Lipat tangan, kita berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Kau berikan kami hari yang indah untuk kami memuji dan memuliakan namamu. Kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di rumah kami, dimanapun kami berada Engkau ada Tuhan. Kami mau rasakan hadirat-Mu karena di situ kami boleh rasakan sukacita, kekuatan dalam hati kami. Dan kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Amin. Yeah. Sudah siap adik-adik untuk bersukacita hari ini? Siap dong ya. Dong. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita ya Kak ya. Jadi,
kita juga mau mengasihi Tuhan dengan kita memuji yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau pujikan lagu K-A-S-I-H. Ya semuanya pakai gerakan, semuanya semangat adik-adik. Nah, sekarang kita mau pujikan lagu. Apa Kak? Kasih itu memaafkan. Iya, Yesus itu mengampuni segala dosa-dosa kita adik-adik. Kita mau pujikan lagu ini adik-adik. Sambil belajar ya dengan gerakan. Ikuti gerakannya Kakak. Harus dengan segenap hati. Benar, ya. Kak. Jangan bilang memaafkan, tapi ternyata masih ada dendam. Tidak boleh ya Kak ya. Iya, seperti satu lagu adik-adik. Kasih pasti lemah lembut dan suka memaafkan ya Kak ya. Benar Kak. Yuk adik-adik, kita semuanya mau lebih lagi memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu dengan kesungguhan hati. Sebuah lagu kasih pasti lemah lembut. Ya adik-adik yuk. Dengan sungguh-sungguh. Kasih pasti lemah-lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu.
Surga Tuhan kasihmu kudus tiada batasnya, kasihmu kudus, kasihmu kudus tiada batasnya, kasihmu kudus tiada batasnya. Haleluya, mari sembah Dia adik-adik, nyatakan kasihmu kepada Tuhan. Ucap syukurlah adik-adik atas kebaikan Tuhan, atas kasih setia Tuhan yang sudah berkorban untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita sehingga kita menjadi manusia yang diselamatkan. Mengasihi kami, Bapa yang begitu baik, kami mengucap syukur, kami boleh memuji dan memuliakan namamu. Engkau sungguh baik Bapa, kalau saat ini kami mau mendengar firmanmu, mari Roh Kudus, Engkau senantiasa menyertai, mengurapi adik-adik Eagle Nest, adik-adik dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, Engkau memampukan mereka untuk mereka mengerti akan firmanmu, bahkan menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Dan Engkau juga urapi Kak Linda yang akan menyampaikan firmanmu Tuhan Yesus. Engkau senantiasa yang akan menyertai Kak Linda untuk menyampaikan firmanmu. Sehingga setiap anak-anak Tuhan yang mendengar, mereka akan diberkati Tuhan Yesus. Dan kami mengucap syukur, kami siap Tuhan untuk mendengar firmanmu dan terima berkat firman Tuhan hari ini. Dan semuanya yang siap, kita sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Linda. Luar biasa, kalau minggu yang lalu kita sudah mengikuti ibadah Paskah melalui ibadah online ya, ibadah Zoom ya, melalui Zoom yang ada. Kita bisa menikmati berkat Tuhan melalui firman Tuhan, ya melalui game online yang diberikan kepada kita semua. Kita percaya bahwa ketika kita mengikuti dengan baik, kita bisa menyadari bahwa pengorbanan Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Kasih Tuhan itu luar biasa kepada kita semua. Dengan pengampunannya, ya dengan darahnya yang tercurah di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Kita percaya bahwa hari ini kalau kita bisa ada ya di mana kehidupan kita ada saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena di mana kita bisa menikmati kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Nah, karena tadi Kak Ripka sudah berdoa untuk firman Tuhan, biarlah kita sekarang ini, ayo adik-adik yang ada di rumah, yang sedang mungkin bermain, ya jangan dulu bermain ya. Kita duduk bersama-sama untuk bisa menikmati akan berkat firman Tuhan pada hari ini. Percaya bahwa firman Tuhan itu luar biasa. Ketika firman Tuhan kita dengar, ya, mana telinganya? Ya, telinga, pikiran kita, hati kita buka untuk Tuhan. Maka disitulah kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam kebenaran firman-Nya. Karena kebenaran firman Tuhan kalau kita mau melakukan itu sungguh ajaib dalam kehidupan kita. Nah, kita akan buka Alkitab kalau di rumah, ya adik-adik bersama mama, mari buka Alkitab. Ambil Alkitab, kalau Alkitab mungkin tidak ada,
buka HP, kan di HP itu pasti ada Alkitab. Kita buka di Yohanes, ya. Yohanes itu Injil Yohanes di Perjanjian Baru, ya. Kita buka di Injil Yohanes pasal 8 ayat pertama sampai 11, ya. Cerita tentang apa ya situ ya? Tentunya pasti adik-adik penasaran juga ya. Ini Kak Linda mau cerita tentang apa ini? Ya, kita akan membuka ya akan firman Tuhan ini. Mari kita baca sama-sama ya. Di sini dikatakan, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di Bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuah zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalakannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit, berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua, akhirnya tinggal Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Wah, luar biasa. Ini cerita yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Di mana kita bisa mengambil tentang hal mengampuni. Ya. Tentu adik-adik cerita ini cerita yang dari Alkitab. Dan cerita ini kalau Kak Linda mau membuat sebuah dialog ya. Antara Tuhan Yesus dan orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Itu luar biasa. Masa orang Farisi mau mencobai Tuhan Yesus. Ya, mereka mau mencobai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini sedang mengajar. Ya, sedang mengajar. Ketika mereka membawa itu perempuan yang berbuat zina kepada Tuhan Yesus. Mereka mengatakan, oh Tuhan ya, Tuhan ini kami sedang mendapati dia sedang berbuat zina. Ya, tapi Tuhan Yesus ini luar biasa. Ketika dia mendengar itu, dia tidak peduli dengan apa yang mereka katakan. Lalu orang Farisi juga mereka tidak puas dengan Tuhan Yesus yang berdiam diri saja. Ya, karena Tuhan Yesus tidak meresponi apa yang mereka tanyakan kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus saat itu belum bilang apa-apa adik-adik. Adik-adik mau tahu Tuhan Yesus duduk, ya, membungkuk. Lalu Tuhan Yesus menulis di tanah. Kemudian Tuhan Yesus juga waktu itu tidak bicara apa-apa. Kemudian Tuhan Yesus bilang kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya, barang siapa tidak berbuat dosa, lemparilah perempuan ini dengan batu. Hah? Astaga. Langsung ketika ahli Taurat dan orang Farisi mendengar ini, mereka sempat kaget kaget juga. Mereka merasa bahwa diri mereka juga berdosa.
akhirnya apa? Mereka tidak melempari perempuan ini dengan batu. Mereka tidak melempari dengan batu, akhirnya satu persatu mulai dari yang tertua itu mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Mereka meninggalkan Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus berkata juga kepada perempuan ini, saya juga ya mengampuni kamu. Ya. Jadi waktu ketika Tuhan Yesus diperhadapkan dengan orang-orang, ya orang Farisi dengan ahli Taurat, mereka ini mereka selalu pergi gereja, ya. Mereka juga mungkin pergi ke Bait Allah. Kalau ini kita sekarang gereja namanya gereja, tapi dulu tuh namanya Bait Allah. Mereka selalu berdoa, ya. Mereka baca Taurat Musa, mereka baca. Tapi apa? Mereka tidak melakukan yang namanya mengampuni. Lihat orang berdosa begitu mereka malah menghakimi. Mereka mau supaya orang yang berdosa itu wow sampai tidak lagi rasanya dunia ini sudah tidak ada lagi harapan. Tapi ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat demikian. Barang siapa tidak pernah berbuat dosa, lempari dia dengan batu. Wah luar biasa. Ketika firman Tuhan ini mengajari kita tentang mengampuni, adik-adik, ya, kalau adik-adik saat ini, pada saat adik-adik mendengar firman Tuhan ini, wah, ceritanya tentang di mana mengampuni. Ayo mungkin adik, kakak, ya, mama, papa yang ada di rumah, ya, yang mungkin saat ini, ya, hati kita sedang ada jengkel, ada marah, ya. Contohnya apa? Contoh kecil aja, mungkin adik-adik di rumah itu kakak nyimpan mainannya. Lalu nyimpan itu ketika adik-adik menanyakan kepada kakak, kakak, mainan saya di mana? Wah, kakak bilang, saya tidak tahu padahal kakak yang menyimpan itu. Tapi akhirnya ketika adik-adik tahu bahwa kakak yang menyimpan, adik-adik jengkel, marah. Ya, marah. Lalu tidak mau memaafkan. Padahal kalau kata memaafkan itu merelakan. Nah kalau kakak berbuat demikian, ada tentunya merelakan, oh iya saya memaafkan kakak. Atau HP, ya, HP yang ada, mungkin HP-nya satu saja. HP satu dan HP itu, wah tidak bisa adik-adik memakai dua orang. Kakak adik tidak bisa memakai HP satu memakai dua orang. Tapi adik-adik juga harus, kalau kakak atau adik sedang mengerjakan, belajarnya di online, ya, adik setelah pingin bermain game, adik-adik juga harus bisa merelakan kakak, memaafkan kakak juga, oh iya. Jadi pada saat itu, dari hati yang dalam, kita bisa memaafkan. Orang berbuat salah mungkin di dalam sehari-hari, adik-adik, teman-teman kita berbuat salah, kita harus merelakan, memaafkan yang tadi, kasih pasti memaafkan, kasihmu kudus tiada batasnya. Itu ya, kalau kasih Tuhan kita bisa memaafkan itu karena ada kasih Tuhan. Kalau adik-adik, kasih Tuhan itu dapat dari mana Kak Linda? Kasih Tuhan itu didapat ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, itu Tuhan sudah ada dalam diri kita. Adik-adik, ya kita sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu kita menjadi pelaku firman. Kita bukan yang mendengar, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang bisa mengampuni
orang yang bersalah kepada kami. Itu semua karena kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kehidupan kami bisa menjadi berkat ketika kami boleh mengampuni orang-orang di sekitar kami yang membuat kami jengkel, yang membuat kami marah, bahkan kami juga percaya bahwa ketika kami lakukan firman-Mu Bapa, itu Tuhan bekerja dalam kehidupan kami, kami dibebaskan, kami diampuni, dan kami juga menjadi orang yang dapat mengampuni orang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan bukan hanya sebagai pendengar firman Tuhan, melainkan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Sehingga firman-Mu berakar dan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Berkati orang tua yang ada apapun pekerjaan mereka. Engkau memberkati supaya mereka apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak saat ini yang sedang menghadapi ujian sekolah, menghadapi untuk penilaian akhir tahun, untuk ujian-ujian yang ada. Tuhan, kami percaya ketika mereka belajar, Tuhan ada bersama-sama dengan mereka untuk bisa menolong mereka mengerjakan setiap soal-soal yang ada, persiapan-persiapan yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, biarlah berkat firman Tuhan ada pada kami. Terima kasih Bapa, kami akan berdoa untuk doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan melalui murid-murid-Mu dan kami akan mengucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan-kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaslah kami daripada yang jahat karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.